Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nur Afina Patricia binti Syarizal. Saya bersekolah di SMK Raja Bermusa. Saya berumur 16 tahun. Kod sekolah AEB 4072. Hobi saya ialah memasak dan membaca buku, manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang doktor. Di dalam video ini, saya amat teruja untuk kongsikan kepada anda semua mengenai kisah novel yang saya telah baca, iaitu novel Anugerah Bak Syamsiah. Novel Anugerah Bak Syamsiah ini dituliskan oleh Rohani Dik serta mempunyai 400 halaman dan mempunyai 42 bab. Kisah novel Anugerah Bak Syamsiah ini menceritakan bagaimana seorang wanita yang perlu menghadapi pelbagai kerenah manusia semasa dia berada di Mekah. Dan sekembalinya dia pulang ke tanah air, dia perlu juga menjaga pakcik suaminya yang sakit. Atas rasa tanggungjawab dan kasihan, dia perlu menjaga pakcik suaminya itu. Apa pengajaran yang kita dapat dalam kisah ini? Kita perlu mempunyai rasa tanggungjawab serta rasa kasih sayang terhadap manusia. Antara kisah novel yang saya minat, antara kisah menarik yang ada di dalam novel Anugerah Bak Syamsiah ini, iaitu ketika Syamsiah dan rakannya ingin pergi ke Nima, namun mereka ditinggal oleh sekumpulan bas disebabkan oleh mereka berebut-rebut masuk menaiki bas tersebut. Oleh sebab itu, mereka tertinggal. Dan mereka berfikir bagaimana mereka ingin sampai ke Nima sedangkan mereka tidak mempunyai apa-apa transport. Jadi, ada satu bas di hadapan mereka, lalu mereka menaiki bas tersebut untuk pergi ke Nima. Dan apabila mereka sampai ke Nima, mereka hairan mengapa kawan-kawan yang sepatutnya datang terlebih awal dahulu, mereka tidak sampai lagi. Dan mereka amat bersyukur kerana mereka dapat menunaikan solat pada subuh di Nima. Baiklah, apa pengajaran yang kita dapat di dalam kisah yang saya berikan tadi? Iaitu kita perlulah mempunyai rasa sabar serta rasa bersyukur untuk menghadapi pelbagai cabaran yang kita hadapi. Baiklah, kisah novel Anugerah Bak Syamsiah ini amat menarik untuk semua orang. Cuma, kita perlu menambahkan sedikit warna serta gambar-gambar yang lebih menarik untuk menarik lagi hati minat pelajar. Oleh itu, bagi saya, buku novel Anugerah Bak Syamsiah ini amat menarik untuk semua orang dan boleh membaca. Jadi, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.